أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما قال سيد مكاسيه pada pihak majlis imarah yang ke-80 lebih dah saat ini. 82, Masya Allah. Allah mabarik fi hadhi al-imara. 82 itu banyak puluh tahun lah. 82 minggu lah. 82 kali, 82 minggu. Alhamdulillah. 82 bulan. Oh, 82 bulan kau tengok lagi. Kau banyak lagi lah. 82 bulan, 12 bulan setahun. 9 tahun dah. 9 tahun. 8 tahun dah. 8 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Kita kena deki pada orang yang buat imarah. Hari mula-mula tu. Mula-mula tu siapa? Ada tak lagi? Ada lagi dah. Kerana dia berjakit belakang sampai ke hari ini. Mudah-mudahan kita ada buat orang-orang baru mari dia. Jakit lagi pada orang yang pertama buat manistan dan sunnatan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Nak hal umur satu mula-mula apa tu? Orang buat kedia juga. Naik kedia tak rasa. Jadi boleh dok biar dok makan biasa gitulah. Dok saja boleh pergi. Nah, itu Islam dia lagu tu. Dia bui pahala lagu tu. Allah SWT bui pahala lagu tu. Sebab tu tak boleh nak banding. Pahala Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh nak banding. Itu buku tu dah. Buku dia orang mula-mula. Buku dia orang mula-mula. Kita semaya, kita bayar, kita ambil semaya, kita puasa, kita sedekah, kita kiam macam mana. Naik dia ni. Anak lawa ya nak? Nak dah? Anak naik, tak boleh lawa. Orang buat mula-mula dah. Manistan nak sunnatan hasanah. Hak molek, hak tak molek pun lagu tu juga. Nah, hak tak molek pun gigot tu juga. Ingat molek lah. Hak tak molek tu pun Allah. Saya kaku. Nah, kerana Datuk tu buat. Main siapa keloning. Sudah. Lalu dah. Kalau dia tak taubat lah, kalau dia tak taubat mati dengan gitu kan naik dia semua. Nauzubillah kalau hatta molek nah. Nah sunnatan hasad as-sayyi'ah tu kan. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih ahli majlis imarah semua pemimpin masjid tok menai nayuk sani nah. Kata-kata yang pendek tapi jadi memberi arti beri semangat pada pokok kita. Karena remon itu dia jadi tunjuk, jadi terah. Jadi terah. Ya Allah lagu tu tak pedah. Dia boleh teruk remon. Dia boleh apa dia panggil. Boleh halau juga. Dengan sebab bantuan, dengan sokongan. Allah beri kemudahan sahalan, yassara. Permudahkan urusan pun support dengan buat juga. Tak ada kena gitu. Tak ada kena pergi duduk letih. Tak ada kena pergi duduk cakur sepanjang demo. Tapi dia mempermudahkan urusan. Pahala dia, support dengan awak itu. Ini keadaan dalam Islam. Alhamdulillah. Dan pokok kita semua, ikhwan wa akhawat, para mu'takifin, mu'takifat semua. Alhamdulillah. 33 hari dah.
33 hari. Kalau mula 48 lah. Dia mula sungguh, demo jam bewah sungguh 47. Tapi mula serai, pak balik Israel ni, Yahudi ni serai mula 48. Hari ni tepat 9. 49. Jadi masuk ada 33 hari. Atu hok mula serai udara. Nah, serai udara. Serai darat ni masuk hari yang ke-13. Tak reti-reti, 33 hari itu setiap 30 saat jatuhnya bom. Bom di Gaza. Dalam masa 33 hari itu setiap tuk-tuk 30 wit nanti. Nah, kita pakat tengok belakang kalau ni. Nah, wahum ala ma yafa'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi saksi belakang ni. Ayat ni ayat apa dia ayat kepada puak-puak ashabul ukhdud hari tu duk baca tu. Pakak tengok dia lepar ke dalam telaga dia ke. Sore. Pakak dia pakak duk tengok itu. Anak-anak, budak-budak, orang tua, orang perempuan ke bodoh kena lepar dalam telaga, pakak dia pakak duk tengok. Kita jangan pergi masuk oleh ayat ni. Jangan pergi masuk wahum ala ma yafa'aluna bil mu'minina syuhud. Kerana hak ni wahum sini maknanya hak demo nun. Hak puak kutila bermakna lu'ina, dilaknat ashabul ukhdud. Lu'ina kutila ashabul ukhdud, dilaknat tua-tua hak mempunyai parit dalam. Tu kita duk baca surah Uhud dah. Ah tu. Kutila ashabul ukhdud. Dia mau nyala an-nari dzatil waqud. Nari dzat nyala dia masa dulu dia nyala api. Buh api gapo semua cari kayu api bubuh dalam telaga apa semua masa dulu. Masa lepas pada Nabi Isa. Nah, ah tu dia. Nah. Lepas tu, bahawa sudah nyala tu, wahum ala ma yafa'aluna bil mu'minina syuhud. Duh, pakat tengok, sepengah kita tengok layak lah ni. Haa, tu saya takut tu. Bawa bangun pagi tengok layak, oh, dum. Hati tak ada tercuit, hati tak ada berasa gapo. Haa, tu kalau lagu tu, takut-takut kita kena masuk dari ayat ni. Nah, apa lagi? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka itu tidak berasa gapo dendam nak marah daripada mereka kecuali mereka beriman dengan Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang Maha Terpuji. Tu ya kehnya. Okay, hak demo ashabul ukhdud tu demo duk kena pegang, duk kena lepar masuk dalam telaga api tu, ya tak ada orang lain illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tu ya maknanya jadi aciakuan besar beriman dengan Allah, jadi kesilapan besar. Siapa kalau ni ko teroris tak itu kan, jadi kelompokkan rai demo tu, demo lah ni, demo hak duduk di Gaza tu kelompokkan rai. Lepas tu sikit lagi dia nak mari satu radak lagi. Siapa? Orang-orang hak sokong ni, orang-orang hak sokong pun kokkan rai juga ni, tak lama ni lah ni jadi dah duduk nagi-nagi arak kamu semua. Siapa tak boleh doa lah kan? Tak boleh nak doa kunuk, tak boleh. Salah. Masuk grup. Nah, tu dia. Nak mari dah pak-pak kita pun. Nah, tapi jadi siapa kelah ni, alhamdulillah tak ada apa lagi. Nah, masyarakat Narita itu dia bebas, tak ada apa lagi. Jadi pasal boleh lagi lah. Kalau kita nak banding dengan setengah negara tu, kita ni maknanya bebas sungguh. Boleh buat lagi
hukum-hukum Allah, syariat Allah. Sekadar kita mampu lah, sekadar kita mampu. Boleh buat. Tak ada siapa mai duduk lari, mai masuk gut kerana ki berdoa kunut ni. Cuma balik kita tak ingat, tu tak ada darah. Tak ingat, tak ada bahasa nak ngapa lagi, tu surah kerema. Nak kata kalau nak kata sikit ya Allah ma'ahli. Payah agak doa ni, muka kita duduk biasa. Biasa duduk tupai orang semua lah. Itu bahaya agak. Doa ni kena tupai, aku kena tupai orang. Padahal doa untuk kita. Bapa yang kita tak boleh nak minta. Ya? Nah, kita nak pergi sampai, kita nak buat rumah, kita nak pergi anak kita berjaya. Nak buat kehidupan, Rabbana, Rabbana, apa semua ke boleh sehewak. Nak lari daripada neraka dan nak boleh masuk syurga. Siapa tak boleh, tak boleh mengapa doa tu ya? Jadi apa siapa kena tupai kita lalu? Balik Tuhan tu suruh juga. Udu'uni. Astajib lakum. Aku nak minta selalu dah. Aku nak perkenan selalu dah. Nah, tapi balik kita, oh tak ada, tak boleh, kena tupai demo, kena tupai demo. Ini di antara penyakit ni. Doa boleh doa. Sebanyak mungkin. Doalah kepada zat yang kalau kita tak berdoa pada dia tu, dia marah. Dan jangan kamu minta doa, berdoa kepada, minta kepada seseorang yang apabila mu minta tu dia marah. Belawai kan? Allah ni kalau kita tak minta ke dia, dia marah. Manusia, kita minta ke dia tu dia marah. Itu manusia dia belawai lagi. Kita tak say. Ini orang panggil satu cuai, kecuaian. Lak lei dalam radak masyarakat kita. Dalam radak masyarakat kita ni, sangat lemah mengenai doa ni. So doa, so ni, saya rasa, kalau cik nak buah rumah mana, siapa? Boleh doa macam mana? Doa untuk nak lepas kita daripada neraka, nak doa anak kita nak selamat. Nah, doa kita nak biar anak kita jadi soleh. Anak hari mak pok doa secara mana? Sidi siti doa secara mana? Ayah ibu abi umi doa secara mana kan? Bapa boleh kita cuai siapa tahu tu. Ini persoalan. Nah, terjadi jadi insyaallah kita kena doa. Nah, doa situ dah. Karena doa besar, kan kita dah belajar sama dah doa ni, silahul mukmin. Jangan kita berasa lekeh, meremeh-temeh dengan doa. Nah, tak boleh. Nah, doa ni besar. Nah. Tapi, jadi kita kena tahu keadaan learning tu. Jadi, apa dia, balik demo tu serai sungguh. Kih wimeh ni, murih sungguh. Tapi dia panggil benar Allah tu sini sah apa kita tak faham benar siapa Allah tiap-tiap pagi nak berita, nak dengar, nak ikut, nak titah berita, nak berita tu kata kebah apa utik. Nah, kata kebah boleh apa kita boleh dia apa utik kok Yahudi mati apa orang boleh takak apa orang. Kita nak komu lagu tu. Ayuh cari lagu tu. Dia berubah semua. Mati apa orang dah. Hak ni aku perih ya hak ni. Hak ni tak usah duduk penting sangat dia aku lagu ni. Kerana apa? Kita nak kepada pengertian, iktibar, pengajaran hak lebih besar lagi daripada tu. Bukan sekadar aku, bila aku, saya orang tak kerti sekali. Tak ada ikut berita apa pasal jenis aku. Tak ada, tak ingat. Cuma tahulah, tak sewi jatuh. Saya tahu kata 10,000 lebih. Mati balik kita, 4,000 lebih kanak-kanak. Balik demo baru 1,000 lebih, tak sempat 2,000 lagi. Jadi sekadar tu, pas nak boleh, apa dengan aku? Dalam kerajaan tak ada sebut. Kutila ashabul ukhdud, 5,000. Tak ada. Ada sebut, kutilah ashabul ukhdud itu. Ya. Pas ada duduk royak pun, ke orang panggil apa, akibat hak orang duduk buat zalim kepada ashabul ukhdud tu. Salah setara mana, dia duduk apa, dia panggil kena
Tuhan tu azab dia lagu mana tak ada doanya. Cuma ayat kata wa mana qomu minhum illa yu'minu billahi al-aziz. Wa esok tu asa yang anak-anak pegangnya dia panggil apa? Zalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Dia buat lagu tu. Setelah daripada dia sebut kesudahan orang-orang mukmin yang beriman dengan Allah hak gulam saat ni, dengan cerita belakang Ashabul Ukhdud tu, gulam tu, setelah mana mereka beriman amanna bi rabbi gulam, mereka diseksa mati dengan api, dia mau mati. Tapi Tuhan mai royak kata sesungguhnya bagi mereka yang beriman wa amilus solihat beramal soleh lahum, bagi mereka jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka syurga. Syurga maknanya dia mau mati lah. Tapi tak tahu kata mati lagu mana. Tapi Allah mai royak kata zalikal fawzul kabir, yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Qur'an mai royak kata benar dia mau tu. Balik kita tengok atau kena duk tahuk dalam telaga Allah ha. Tapi dak Qur'an dalam pengukuran dalam tua ciwat hak Islam hak Qur'an royak kata benar dia mau tu. Wallahi dia mau benar. Sebab tu Ghazah benar. Kita ada Muhammad Hassan, ada seorang Muhammad Hassan ni masya-Allah ulama Mesir. Hafal Quran umur 8 tahun lagi. Umur 10 tahun hafal Riyadhus Salihin dengan pak dia dengan tok saudara dia. Baca tempoh umur 13. Dan dia umur dalam sekitar tak sampai 90 lagi. Syekh, kalau kita boleh baca dak, Syekh Muhammad Hassan. Salafi tu. Salafi Mesir. Ni budak-budak mana nak dengar Salafi, dengar Muhammad Hassan. Dengar Muhammad Hassan. Dia kata lagu mana? Hei orang Islam, mung tak sah menangislah kepada Ghazah dan ahlinya. La tabku ala Ghazah wa ahliha. Mung jangan duduk menangis. Teriak tangis kepada Ghazah dan ahli dia. Tetapi hak mung kena tangis wa baku ala anfusika. Mung kena menangis atas diri mung lah ni. Pak-pak kita kena menangis teriak. Diri kita ni, diri kita kena menangis teriak. Kita tak tahu benar ke Allah lagi. Demo benar. Iman nasru. Kerana apa demo ni? Kerana mereka sedang-sedang menghadapi bainal husnayain, di antara dua kebaikan. Ada dua ya. Dalam demo ni dua tu. Dan kedua-dua ni baik belaka. Ihdal husnayain dia panggil. Gapa dia? Imma asyahad, imma nasru, wa imma asyahad. Sama ada benar ataupun kalau tak benar mati syahid. Faham tak? Benar berlaku dua-dua tu. Alhamdulillah baru ni hak tempat tujuh di benar sungguh. Pokok kita bakal tengok berlaku dah tempat tujuh tu. Ia adalah pecah rekod tamlai setitik hak umat Islam beratus tahun mari dah. Yang mana hari tu tu learning tu balik Yahudi, balik Amerika, balik Eropa tu usaha nak hapus 47 tu. Kalau boleh one teacher tu lah buat dia tak seingat. Ingat molek. Tapi bagi orang Islam, ulama-ulama Islam seluruh dunia pesan bi hey orang Islam semua, muajalah anak-anak kamu 47 tu lah ni. Pau ni. Tulislah dengan tinta emas, dengan dawak mah. Tolong ajar, tulis dalam buku-buku ajar anak-anakmu gapo berlaku tempat tujuh. Tok lakum pagi baru ni. Pagi tempat tujuh baru ni. Dalam masa neje mereka telah pun orang panggil gapo telah pun mencatat satu sejarah kemenangan kepada satu pasukan yang dikatakan besar dan hebat sekali setiap dunia.
Ada rabuk, ada sistem kawal, ada macam-macam atas udara, bawah bumi, dalam laut, atas darat. Semua tu dikawal rapi. Siapa ke seolah-olahnya lembu seekor pun nak masuk tak boleh. Hak tu tu duduk diuguk semua. Kita duduk sang cintanakan yang panggil. Sang cintanakan, download. Kena duduk tipu kata, oh gagah. Siapa kata si? Tak si nak terang. Ada engkau duduk takut kata demo tu. Itu sungguh. Dia panggil iron, iron dome. Iron dome ni apa? Kubah. Kubah besi lah tu. Kubah besi. Kubah besi ni mana bukan kubah persejik ni. Tak, tapi rabuk dia. Dia buat rabuk dia dengan elektronik apa semua. Masuk apa sahaja kawasan dia tu. Nyala selalu dah. Ataupun radar dia tu boleh takat. Dia gebong selalu dah. Tu dia panggil. Kawasan dia tu, kawasan Israel semua tu dia buat rabuk iron dome. Untuk nak menjamin kepada rakyat-rakyat Yahudi. Hak mari luar ni. Bukan Yahudi hak beranak di Palestin. Hak dah ada dah ni. 500,000 ni atau 1,000 patut dia nak tambah pula 2 juta. Nak tambah pula ni. Dalam masa 2 tahun nak tambah pula 2 juta. Bukan Yahudi hak beranak di Palestin. Dia akut mari habis. Kok Rusia, kok gapo semua macam-macam mari. Jermannya, Polandnya mari habis. Hak segala Yahudi dia mari dengan dia beri duit yang paling banyak. Gaji banyak. Satu, patu yang ada prakan ciwit. Jaminnya, wayak kata tak apa, mu mari duduk. Patu kami nak jaga. Nak jaga menjadi ketat mulai dengan sistem hak dia. Hak lah ni dia mani, hak duk bakat supah dia mulai ni. Dia mani, hak mari daripada negeri luar, dia mari duk supah. Duk menipu, duduk peratuang, duduk marah kepada apa dia kerajaan Netanyahu. Dah, itu dia. Jadi, nak ayat kata berlaku lagu mana hak tu lepas dah lah 47 tu kita boleh tengok belakang dah. Paling kurangnya, saya duduk ayat dah tu. Nah, udara, darat, bawah tanah, dalam laut, di timur. Semua serentak dalam masa yang sama menggunakan masa neje mereka boleh orang panggil serai paling kurangnya sebelah tepat angkatan tentera hantap sebelah tepat orang lagu mana tak tahu orang pesan mana boleh latih setara mana wallahualam tapi orang pakar askar tentera dalam jazirah ada waktu bagi ayat kata semua tentera-tentera hak duduk buat latihan di kai mana, kai laksu mana, bahasa mana satu pun tak boleh nak banding dengan tentera hak demo ni buat siapa tahu tu anu diakui oleh pakar tentera tu duduk lagu mana, bahasa mana dia duduk nyeleduk atas apa dia dalam terowong, dalam telaga nah gali 30 meter turun bawah. Kalau kita biasa gali telaga, cuba gali telaga 30 meter. Pas duduk bawah tu, nyawa boleh tak? Pas ni dengan tak ada alat. Latih dia lagu mana? Buka terowong jadi telaga saja dah. Jalan pula dah belah tu. Jalan pula 30 meter bawah tu. Jalan tu banyak mana? Tak tahu banyak mana tapi jalan bawah bumi tu lebih banyak daripada atas bumi. Demo dok buat lagu mana tak tahu. Demo nyanyi lagu mana tak tahu. Rabuk gapo, alat pesen mana tak tahu. Tapi kita yakin kata tak ada alat semoden itu. Nak pakar pesen jenis gapo oksigen gapo semua. Demo tak ada. Pan buat lagu mana? Wallah malam tak tahu lagu mana. Tapi ternyata lagu tu ada sensa dia beratus-ratus kilo pula dalam tu. Banyak. Hak tu hak takutnya. Israel takut hak tu. Sebab tu ada ayat sok modah kata dia buat dia mai seria kampung kita. Dia mai sepanggap kampung baik mai seria. Lepas tu mai buat perkampungnya. Dia panggil apa? Nikom hak dia tu. Dia buat nikom. Dia pagar tinggi 30 meter juga. Atas tu. 20 mek juga, 20-30 mek. Uak pagar untuk nak sekat kawan tu, ni kapung. Jadi kapung baik ni ada 2-3 kapung pula dah. Kapung yang biasa dia uak. Atau yang balik kok bukit nak dia beri kepada orang Islam misalnya. Jadi tak boleh nak mari lah.
kapung hak sah tepi watah ni tak boleh nak lagi dah. Hamak dia, hamak hidup-hidup sana belakang. Dia pagar. Nah. Lepas tu bukan pagar atas bumi saja, tak pagar bawah bumi lagi. Takut dia morning. Nah, kalau buat tang boleh semik 2 mik tu ada 20 mik pula dia pagar dalam bumi tu. Takut dia morning-morning korek. Jadi dia tenang. Dia tenang, dia kata bawah bumi tak apalah lah, mana tak boleh gidah. Dalam laut sudah tentu dia mau duduk jaga dengan kapal laut. Nah, apa dia dengar peluru berpandu tak boleh jadi. Dengar iron drone demo tu, demo berimek dengan iron drone demo. Mari pok tak nyebong demo, tahu darah tak boleh nak jatuh, tak boleh nak jatuh. Tak boleh jadi. Tiba-tiba mai ikut darat. Nah, mai ikut darat. Tapi macam-macam lah. Dua, tiga, empat, hak tempat tu dia mau pergi sekali, serentak dia bang. Serentak mari dalam masa nejer tu, pergi belakang. Bawa utuh, dia mau bong apa semua 5,000 butir kan? Bong, mari tak tahu mari mana, bong, 5,000 butir. Acol bu, kem askar dia mau. Nah, di rumah yang apa, mustautinin dia panggil. Di kait, apa dia sun, apa dia panggil, hak itu ni. Apa, tak ni? Nikom dia tu, nikom pun boleh jisai masuk dalam nikom, puluh-puluh nikom pula dah. Nah, tu nikom tu lagu mana nikom? Rakyat dia tu tentu dia dah, tentu ada dia berlaku oleh rumah apa semua tu. Nah, tapi kata nikom gi duduk buat di tepi rumah Hak Razak dalam sekitar 10 kilo, 15 kilo gi duduk buat situ. Nah, tu kita buat situ berapa puluh ribu orang pula orang-orang Israel duduk situ. Di mana kawasan itu bangsa-bangsa bersatu, UN pun hukum dah, fatwa dah, ayat kata tak boleh duduk situ. Awak hukum sama ada UN ada tulis belakang dah, mudah-mudahan. Tapi tak apa meranak dia. Nah, hukum dia tu ambil undang-undang lagu tu ya, weh jangan buat lah gitu, sebab datu apa-apa je, telinga sikit kau datu ya, tapi belakang dia weh bantu weh, dia Allah bantu weh apa macam-macam. Jadi berlaku tempat tujuh saya nak rekah situ. Jadi daripada situlah dia timur, kata apa dia timur, jadi satu perkara yang memalukan. Nah, sekarang ni Netanyahu kalunya perai tu berhenti, keadaan Israel tu tenang semula, jatuh juga ni dia ni, jatuh, gugur. Nah, kerana orang-orang Yahudi, orang Israel duduk tanya dia banyak ni, apa ni? Ngok Rahman tak tahu banyak mana, mari datang-datang mu lepas orang, mari tanya saja, mari tak ada pakai cuk sekali, tak ada pakai kasut, pakai selipar Jepung gitu. Nah, pakai selipar Jepung, hungar mari. Nah, mai duk takak pun kita beratus-ratus orang. Gapo jadi ni? Nah, tu hak berlaku tempat tujuh. Lalu tu Pak Lape dia selalu buat negeri ni apa dia istihar negeri itu sebagai darurat dan istihar keadaan perang. Setanakan songkram 100%. Lepas pada Netanyahu perakak perang 100% tu, Amerika pun selalu dah orang panggil dengan rentak dan rancak yang sama. Nah, tu be Eropa gapo semua sedia wari alat senjata selalu dah, tak ada kena ada syarat apa. Eropa wari sedia untuk nak bekalan tentera 300,000 orang. 300,000 orang bersedia. Patut dengan alat senjata hatta mari selalu dah. Tidak ada syarat. Tak ada wak gapo, buat selalu dah demo. Balik kita 33 hari dah ni nak syarat apa tak leh. Tak tahu gapo lagi. Duduk talengkan gitu. Nah, tu dia Syekh Mamah Hasan kata, "Bolah. Berhentilah waktu baik talengkan tu. Puah dah. Kami selaku umat Islam puah dah nak dengar talengkan tu. Kata-kata hok mai duduk royak kata kami orang panggil gapo dia panggil korporat nam. Puah dah dengar. Berapa puluh tahun dah duduk dengar korporat nam. Tetapi tidak membuah natijah walaupun satu. Asal dengar. Tapi wajib bagi kita, Muhammad Hasan kata wajib bagi pemimpin-pemimpin, bagi tentera-tentera, bagi sini orang wasailul a'lam, bagi guru-guru,
tenaga orang panggil ahli politik nak turakit nak kameng daripada seluruhnya perlu kena buat sesuatu untuk nak menyekat Israel daripada amalan pembunuhan etnik songkram kalang paupan yang terbesar sekali dalam dunia baru sekarang ni ada berlaku. Ada dah. Lebih pada asal perlu kedua. Pada malam-malam curah kan. Nih, dalam masa 33 hari ni Israel bom lebih daripada berapa dah? Ada tulis semua ni. Lebih pada 330 ribu tan. Lebih pada 30 ribu tan. Sam tau mak kwa ti Nagasaki Hiroshima. Hiroshima ni 15 ribu tan. Amerika tahu. Hak ni 30 ribu dengan orang panggil patana, mikan patana rebek tu lebih. Lebih lah ni lagi lah. 30 ribu tan nak hidup mana. Gazah ni. Pak Gazah bukan saya dok oyak sok modah ni Gazah. Banyak ano Gazah ni? Gazah ni satu cangwak ya. Panjang dia 40 kilo. 40 kilo ambil jalan lagi mana kata baru. Kalau lebih lagi. 40 kilo. Eh gigo tu kalau narok apa dia tan ni jalan lebih kurang. Jauh sikit 40 kilo. Panjang 40 kilo, luas 9 dengan sapa 12 kilo. Satu panjang lagi. Tu luah dia banyak tu Gazah saja. Plastik ni 5 cawak haksanya 5 cawak lebih luah dia. Tapi nyogi ambil demo ambil so ni lepas pada 75 tahun dah ni. Mikir ada pemimpin, ada gerakan tu, gerakan ni macam-macam, PLO, Yasir Arafat, WI, hadiah Camp David tak camp, janji tak janji, lepas janji ambil seping. Lepas janji ambil sekeping, siapa-siapa Gazah lah ni sekeping, aluh duduk. Siapa hak duduk tu? Orang hak kawasan seluruh plastik tu mai duduk di Gazah. Siapa keloning sebanyak pak apa dia 2 juta lebih. Orang sebanyak tu panjang 40 kilo, luas 12 kilo, orang duduk 2 juta lebih. Sebab tu rumah tinggilah, rumah tinggi sosok. Nah, orang mana duduk orang Arab plastik hak mai soalah. Saya dak oyak sok modah kata luah kawasan Gazah ni cukup dengan Sungai Padi. Agapun saja Sungai Padi. Sungai Padi ni 380 tarang kilometer, Gazah ni 360 tarang kilometer lebih kurang. 365 gitulah. Pakak hidup kono belako, orang jahat, orang tiba, orang petani, orang mana semua pemuang kono hidup di Sungai Padi belako. 2 juta. 2 juta mana-mana? Orang 3 cangwak 2 juta. Orang 3 cangwak ni 2 juta boleh. Gi duduk di ampe Sungai Padi saja. Patu Gazah. Patu Gazah duduk kena sekak dekat-dekat dengan 20 tahun mai dah sekak-sekak sungguh. Sekak dengan pagar tu lah. Dekat sekat dengan pagar. Dia balik kiri ni orang panggil laut tu, laut Mediterranean. Lepas tu kat 3 bucu lagi kat dia sekat dengan pagar. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak goreng. Tak boleh nak goreng. Tu dia, tu di Gazah. Lepas tu selagi mana setepat lagi? West Bank, dia panggil Dhofar Gharbiyah. West Bank, tepat yang ada Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudah kata, ditani lah, mudah-mudah. Tapi dia tani dia, apa dia setara dengan laut. Di Dhofar ni tak ada laut lah. Dia dekat dengan Jordan ni dah. Nah, tapi kita waktu jadi mudah kata di kawasan tani. Orang Gazah dengan tani. Tani ni dikuasa oleh Yahudi belakang dah. Di Dhofar ni. Dhofar ni dikuasai oleh termasuk Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu diperintah oleh Yahudi. Satu kawasan tu semua tu dia kuasa habis. Di kawasan Dhofar ni lah hok berlaku sungguhnya. Rumah kena hancur, sekolah-sekolah dok kena hancur, nah sejik-sejik dok peracur apa semua ni Dhofar ni. Sebab dia boleh menguasai di Gazah, dia tak boleh lagi. Dia tak boleh nak masuk pun. Jadi demon ni lah umat Islam di Dhofar inilah yang kena duduk seksa semua tiap-tiap hari sini. Jadi berlaku hak baru ni tu berlaku orang panggil di Masjid Al-Aqsa. Nah, orang Islam masuk dalam Masjid Al-Aqsa, dia tak uwi, dia sekat.
dia senyuh, dia tapak, macam-macam dah. Ah, lalu itulah timbulnya tepat tujuh baru ni. Cuti dunia pakak tengok tepat tujuh. Katuk mata hak berlaku 75 tahun tu. Tak ada pasal apa tengok. Tak ada siapa buat berita. Ani orang panggil, tak kenalah cerita tu. Jadi kita learning tu, kita kena tahu sejarah Palestin tu daripada awal. Bukan daripada 47. 7 Oktober bangun dah, dah sejarah Palestin lama mai dah. Pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Ismail, macam-macam dah, Nabi Zakaria, Nabi Daud, nah, Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa Khalifah Umar Ibn Khattab, masa Yazid, masa Muawiyah, masa Yazid, masa Salahuddin Al-Ayyubi, masa Utsmaniyah, kesemuanya itu menggambar pada kita kata tepat ni, tepat hak Islam. Hatu hapsa. Bukan tepat Islam saja, tepat berlakunya adegan-adegan lakon. Lakon, kalau dalam Islam ni satu lakon, tepat hak nak pergi Thai tam lakon hak besar ni mana kita? Mana? Di Palestin. Hak Thai tam berlaku tepat setanti Thai tam daripada awal sampai ke akhir lakon dunia ni berlaku di Palestin. Bapa boleh saya tahu itu? Ha? Ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa lepas dibina setelah pada Masjidil Haram berapa tahun? 40 tahun. Lepas tu berlaku apa yang berlaku? Nabi Isra' situ, awal Mi'raj situ, Nabi jadi imam bagi seluruh nabi. Mari duduk tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi makmum. Nah, 124,000 nabi berkumpul di situ untuk menjadi makmum pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya mahsyat situ, mansyat di situ, dajjal situ. Turunnya Nabi Isa di situ. Anak berlaku gapo lagi? Malhamah kubra di situ. Berlaku situ berlaku dalam Islam. Pak kita nak ayat kata bukan tamada. Dalam Quran sebut Al-Ardul Muqaddasah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wat-tin waz-zaitun wa turisinin patut hidup pagu dengan wa hadzal baladil amin Mekah. Mana tu? Pasti berlaku ana. Wattin, kita tahu. Wazaitun, ini baca. Waturisinin, tiga-tigaan mana? Palestin. Di Syam, semua itulah. Nah, Pak kita kalau misalnya, itu biasa sebut dah, kalau dalam Quran sebut, wal apa? Wal durian, wal dokong, wal bukit budu, di mana tu? Hak ada dua buah kayu ni, lepas tu hak ada bukit budu, mana? Cerak dah, di bulu mamun hadu kita kan? Tak ada kan? Kalunya tu hati orang lagu tu. Tapi tak lah. Nah, watin, watzaitun, watur, tu hati pegu dengan wahadal baladil amin. Besar, barakah, negeri Syam ni, lagu gitu lalu. Tapi sekarang dah ni mereka diganyang. Dah diganyang. Sebab itu, banyak lagi. Riba. Inna afdala jihadikum ar-ribat. Nabi kata dalam hadis sahih al-Albani, sebaik seafdal afdal jihad adalah riba. Oh, hari ini kalau kita nak belajar riba, gapo lah riba. Jihad satu dah. Riba ni khusus dalam jihad lah. Jihad, bukan semua jihad ada riba, tetapi apabila riba kena ada jihad. Makna riba ni apa? Mulazamatul makani alladhi bainal muslimin wal kufar li hirasatil muslimin minhum. Ialah kita tetap kejak pada tempat yang berlaku pertempuran di antara muslimin dengan orang kafir. Kerana untuk nak menjaga, nak mengawal orang Islam daripada gangguan orang kafir. Itu dikatakan ribat. Rabata maknanya apa? Ikat. Pada asal ni ikat di dia. Takut lari. Ataupun ikat sama-sama dia. Sebab saya tengok ada ikat sama-sama tali. Ataupun ikat di lutut sendiri. Musuh mari, tak lari dah duduk situ.
Nah, ikat tak ikat, ikat dia, ikat ikat lutut di di pokok-pokok kayu tu maknanya ribat, robata. Tapi hak ni maksudnya awak panggil ikat diri sendiri pada tempat yang berlakunya permusuhan di antara muslim dengan kufar untuk nak jaga orang Islam daripada serangan orang musuh. Hak ni ribat. Apa bahasa tu pokok itu suluh lan mano berlaku ribat lan. Dia tak suka dengan hirasah. Hirasah jaga tak? Tapi setiap hirasah bukan ribat. Tapi kalau ribat, ada sekali jihad sekali, ribat sekali, hirasah. Tiga, three in one. Allah. Kalau ribat. Dia boleh pahala belakang. Ingat malak lah. Haa, tu dia. Sebaik-baik jihad adalah ribat. Wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan sebaik-baik ribat tepat hokmu kena gi duduk jaga ikat dirimu jangan diserang oleh musuh. Musuh hok molek sekali pak molek sekali mana askolan. Itu pasal ni ada askolan. Ibnu Hajar al-Asqalani al-Asqalani itu situ. Tepat molek mana askolan? Tengok dalam laptop. Atas pada Gazah sikit 15 kilo askolan. Tepat tulur lah, kawasan tulur. Dia panggil Ghazah dengan Asqalani ni, hak tulur lah. Nah, tepat tulur je. Kata, sebab tu dalam khilaf, apa dia Imam Syafi'i rahimahullah, ada juga ayat kata, dia mengaku kata dia ni beranak di Asqalan. Ada ada banyak-banyak kita biasa dengar, di Ghazah tak itu kan? Ha, di Ghazah, Asqalan hak tulur. Ghazah dengan Asqalan ni hak tulur. Baik dengan apa? Baik dengan budi. Itu mu, orang jauh panggil budi, tak itu? Orang jauh panggil budi. Orang dekat, baik. Tapi, apa dia, macam-macam lah. Tapi, baik. Itu askalan dengan Ghazah ni, itu lah. Tapi, Ghazah, apa dia, askalan tepat strategi, tepat sejarah. Sebut dalam Taurah, dalam Injil, sebut belakang ni askalan. Bumi hak asal pada masa Kanaan, sebut pada Kanaan lagi. Nabi kata, sebaik-baik ribat adalah askalan. Kita baca hadis ni semula. Kaji hadis ni. Saya wari gitu-gitu ya. Dah. Ah tu sebab tu banyak hadis-hadis mari ayat Quran mari ayat kata situ tempat agamu. Kita kena pergi situ malam ni. Tempat agamu. Jadi apa-apa saja berlaku di situ terutamanya berlakunya Al-Masjidil Aqsa di situ, Sakhrah ada di situ, lambang-lambang dan syiar Islam berada di situ. Ada orang duduk tolong jaga gati kita, ah maka ada apa kita pakak doa hak tu hak kita tak boleh nak lawan ni. Kadang-kadang pak-pak kita pun rasa kecil hati juga. Ai nak kecek juga sikit pak. Nah, pak kita rasa kecil hati adalah orang kecil hati. Bapa kita sebut ha-ha kita hati. Nah, data-data pak-pak kita pun tak ada sebut ha-ha kita ni hatan ni hak apa semua. Hak ni tak ada arah sungguh. Hak ni Allah Subhanahu taala letak doncai hidayah taufik kepada hati-hati orang Islam seluruh dunia. Suruh di beri tumpuan kepada Al-Masjidil Aqsa. Tak ada siapa nak boleh buat. Awak kan? Nah, dia lagu tu. Kenapa apa? Qadiyah, qadiyah Palestin ni, qadiyah agama, qadiyah akidah, qadiyah Al-Quran was Sunnah. Tak ada siapa boleh cabut hak ni. Tak cabut lagu mana? Kalau kita pakai tahu belakang dah. Nah, sebab tu ada orang tolong jaga kita, tamnati tenrau, buat tugas, mengambil tugas gaji kita. Ada apa kita? Kalau gaji 100 kot saja boleh gaji. Boleh tak itu kan? 100 saja. Bui pada orang riba. Hak duduk jaga di masjid Al-Aqsa tu. 24 jam dia mana tak berhenti. Duduk situ beratus ribu duduk situ. Kerja dia tak ada kerja gapo baca Quran duk dengan wuduk baca Quran duk dengan wuduk ngatuk tidur tapi tak pergi gile lapai je ha nak pergi kerja kau bagi kerja dia mau ni main gati kena duduk tepat situ di Masjidil Aqsa berapa puluh tahun dah 70 tahun dah tak berhenti tak berhenti sebab apa kalau berhenti kalau tak ada masih ada mobil sekian hari selalu. Ha, sejak kita tak apa, tak ada seminggu, dua minggu, tak ada apa lagi. Tak juga. Ha, sejak Masjid Aqsa, tak boleh.
Tak ada seminit, dua minit, serai sah. Sebab tu dia kena ada ribat. Hak di Masjid Al-Aqsa saja, tu punya serai mari tak tahu lagu mana seperti mana berlaku di apa dia hak dalam YouTube kita dengar tengok semua. Siapa ketapa, orang perempuan ke apa semua ke? Ah lagu tu. Dan demo tidak biasa pernah kata sesar. Tak ada berasa kata saya kepada nyawa-nyawa demo. Hak ni tak ada. Wallahi tak ada. Saya dah ikuti berita-berita ni macam-macam lama-lama dah. Banyak dah. Lebih dah 10 tahun. Nah, kita dah tengok. Tak ada satu klip pun yang beri tunjuk kata demo ni marah kepada tentera Hamas. Pahmai duduk maki hamun kepada tentera Hamas. Kau yang kata, sebab puakmu ni lah rumah-rumah aku hancur ni. Sebab puakmu hidup serai Israel dululah. Demo Israel mai duduk bom rumah aku, siapakah anak aku mati, cucu aku mati, nah keluarga mati. Sebab puakmu. Wallahi tak ada sorai lagi. Dalam puak itu, dalam ni dengar, tu bawa ayat nak dengar satu klik oleh Palestin maki tak puas hati kepada Hamas. Tak ada masa jumpa lagi. Hak duduk maki ke Hamas mana? Pak itu. Ini Hera sungguh. Hera bin Ajaib. Pelat. Tolong saya nyawa pada demo. Oh, Muslim tai pen bua dek chao ban thi mai ru arai tai pen bua Hamas kap Israel tham songkhram kan rob kan tae thi tai pen bua chao ban amu ambil mano ni ambil ilmu mai mano chai kham wa tai tu ta le da mereka bukan mati wala taqulu jangan kamu kata. Tak boleh kata dalam surah Baqarah tak boleh kata wala taquli may yuqtalu fi sabilillah amwat. Tak boleh kata orang yang mati pada jalan Allah tu mati. Banyak tak boleh kata. Baqarah Al-Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu suka. Nak suka pun tak boleh. Nak suka pun tak boleh, nak kata pun tak boleh. Pah kita ni dengan suka, dengan kata, dengan tuduh. Macam-macam. Apa nak jadi pada kita? Dan niat ni kuat. Uskut. Aulia smut. Demo duk dia tu boleh pahala lebih ada demo kecek. Nah, kuning ni. Mi polebun makwati kunpun. Kalau kita duduk dia, dia kata-kata dia duduk dia boleh pahala. Ha, ni buku ni. Buku tak kerti ni. Mai ruriang. Lepas tu ambil akidah orang pesan jenis. Tak tahu kata berapa akidah pesan mana. Mari duduk. Ada juga satu masa yang kita duduk hidup atas dunia ni. Orang yang mengaku kata akidah betul. Tapi dia duduk caci maki kepada Al-Mujahidin fisabilillah. Besok gambar ada. Main mitang. Tak ada besok gambar lagi dalam dunia. Tapi berlaku lagu ni. Lepas orang yang maki kamu. Bukan tua lah. Ada orang tua pada hatu lah dia paling orang muda-muda umur 15 umur 20 baca Fatihah Hong Deng baca Fatihah a'udzu billahi tahu atau gapo nah ha tu dia baca Fatihah baca semaya suruh jadi takmir semaya ngorek lari dia mana tak set. Tapi kenapa begitu tajamnya lidah-lidah kamu menghentam kepada apa dia pejuang Islam nah. Skoda kata nak tak ada gapo. Demo apa tak ada nak tupai mung kali. Tak ada nak tupai siapa pun. Lah ni puak-puak Hamas, puak Gaza. Dak. Tak ada nak tupai siapa. Dia wayak lagu tu. Orang nak tolong, handlah ni mari tolong. Iran nak tolong, tak apa. Nak tolong. Ambil dah kawel mah. Demo tu lepak gapo. Apa dia lepas gating lepas dahai kayu ambil eh, kerana kawin nak lemah sebab gapo kawin ni Ghazah katalah Hamas kata sebab gapo kawin terima bantuan daripada apa dia daripada Iran
Sebab saya giduk ketuk pintu habis dah negeri-negeri jirai-jirai, 45 negeri hodok jirai, jauh je lagi negeri Arab 22 negeri. Kami giduk ketuk pintu so. Assalamualaikum nak minta. Pas bau bunyi salam, lari pas dapur dah. Nah. Pak minta orang dok mai minta. Minta depan rumah dah. Assalamualaikum, katuk itu lalu dah. Hatu kangen negeri Arab lah ni, negeri Islam sini Allah ni. Gi bunyi kata hamah nak minta tolong lari. Takut. Siapa kau nak doa kunuk pun tak boleh lah ni. Takut lagi. Nah, tu dia kisah tu. Jadi nak ayat kata lemahnya umat Islam. Hatu hak Muhammad Hasan kata, tangisilah kepada kamu. Nah, janganlah hapu hai mata hang duduk tiak pada raja. Tak salah. Demo ni lepas, demo ni menang. Demo ni berjaya. Demo ni yang sebenarnya bebas. Kita sebenarnya dibelenggu. Kita rautan hati, don kaukuk kita. Demo bebas. Demo menang. Rautan hati pai kita yang kalah. Sebab kita begitu oi panggil 2000 juta 2000 lan percacat 2000 lan tak leh nak mengholorkan kepada orang Gaza walaupun sesuap nasi. Gapo ni jadi? Orang 2000 2000 lan ni tak leh nak tolong, nak we ais tegak tak leh. Ma'aman Nabi tidak beriman kepada aku, Rasulullah kata. Man bata syaba'an, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman kepada aku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu jirai dia tu lapar. Jirai dia lapar, anak duk tiyok kenyang, kita tidur jenera dalam bilik air molek, jenera. Dia tu tak berimek. Di umrah dalam bulan Ramadan, tak berimek. Kiyam mulai sama, tak berimek. Baca Quran, tak berimek. Puasa sunnah qomi, tak berimek. Selagi mana dia tak berhadu kepada, jirai dia lapar. Nak molek lah hadis ni. Pahala ni. Di plastik lapar kan? Wallahi lebih pada lapar. Sekarang lah ni hak 4,000 tu, kanak-kanak 4,000 orang mati tu, hak boleh gali dengan tangi. Tak itu kan? Hak duduk bawah, reruntuh, serpeh, batu-batu, besi-besi, tak tahu banyak mana lagi. Hak 10,000 tu hak temu mayat. Tak itu kan? 10,000 hak temu mayat. Hak lebih lagi tu, tak tahu. Pak kita duduk tengok semua, duk nampak semua. Sebab tu Usman Al-Khamis di apa dia Kuwait. Salah juga ni. Saya sebut ni masalah aja. Usman Al-Khamis tengok dengar ya tik. Usman Al-Khamis sebut kan mana. Dia kata peperangan sekarang ni bukan peperangan di antara Hamas dengan Israel. Tetapi peperangan di antara Islam dan kufur. Maka selagi mana kita dengar berita mana-mana pertempuran yang berlaku peperangan di antara Islam dan kufur, maka kita wajib membantu hak balik Islam. Tak salahnya gapo mazhab ana sapu muka kata sapu muka. Betul ya? Ha. Hamas tak sapu muka dah. Ana oyak buat itulah. Nama wakil kata tak sapu muka pula. Ha sudah. Nah. Banyak Hamas. Habis jamaah imam ngaji di Riyak, banyak. Nah, apa dia duduk ngaji di Madinah, banyak benar dan Rais, Kisim Akidah, semua ngaji habis doktor jamaah imam habis Madinah, habis umur kura beratus beribu buat dia. Mengapa kera'at? Apa kera'at? Tak ada mereng sore pun. Oh itu mengapa kera'at duduk mereng? Dulu. Jadi gila iseng. Pak dia dah anak tu baik mari hafal Quran, suruh hafal Quran. Karena ini adalah satu-satunya senjata yang mereka kata boleh jaga apa dia Tuhan nak jaga dia. Jadi oi panggil lagu tu tabiat Islam. Jadi kita tak ada kena tak tanya gapo dah lah ni.
Patu hatu Usman kami. Saya pula saya pasal main mikir. Kena kedok tak tahu. Saya kata wasa nak kata sekiranya sekiranya ni deh. Seandainya kalunya hamah tu jadi kami ni. Orang tak ada agama, orang sembah berhala, tetapi dia pergi duduk jaga Masjidil Aqsa. Patu Yahudi mai duk bunuh dia 10,000 20,000. Maka wajib bagi kita tolong dia. Tolong dia. Karena di atas insan, di atas kemanusiaan, di atas orang panggil manusia yatam. Kena tolong. Eh, kita duduk dengan hadis kan? Orang tina pergi duduk tolong anjing tu. Tak itu kan? Orang jatuh pergi duduk tolong. Tolongkah anjing, nanti anjing. Orang tina, ada juga duduk wih hadis dalam satu hadis lagi. Orang tina. Duduk wih makannya, duduk wih air kepada anjing. Orang tina tu bukan orang tina tamada. So penny. Tina tu. Orang jatuh tu pun tak tahu mair mana, tak ada orang kata dia ni janguk ke, rajin kia mulai sepong kita, tak orang kata seorang lelaki gitu ya, dia pergi temung tengok anjing duduk apa dia duduk je lapar jadi dia tu usah turun dalam telaga, ambil kasut khuh dia, cebok air waktu diwi kepada seekor anjing tu. Nabi katakan Tuhan redha kepada lelaki itu dan memasukkan dia dalam syurga. Hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Orang perempuan pun sama. Kalaulah seekor anjing dengan seekor anjing, nah kita boleh bantu nyawa anjing, Allah redha dengan amal itu. Allah boleh mengampunkan dosa-dosa orang tino bilik, tino duk jual tubuh. Maka bagaimana dengan kita? Maka bagaimana dengan anak-anak Gaza yang putus tekak, habis leher, putus tangan, teriak, cerok, macam-macam, kehilangan ayah, anak-anak keluarga hok duduk baca Quran, duduk makan nasi tiba-tiba esok habis, mencuh habis rumah-rumah dan keluarga-keluarga. Lagu mana lagu tu? Manusia jenis mana hok kita boleh pergi duduk mengancam mereka, duduk mengutuk mereka, duduk maki hamun pada kita ni sang wajah sang dua arai. Atau nak tanya akidah gapo ni hak sungguh ni akidah tu ke bab bukan dah bukan dia dah kena kelik dah kena kelik mai semula patu mai mula alih botos semula. Kalau orang duduk mikir lagi tu wallahi orang perempuan dah ingat molek dah orang perempuan lek belakang tu sejik apa dia hak duduk bong hak kita duduk tengok sokmon. Saya nak tanya sah kita tengok orang tino dah duduk mari duduk buda tengok anak dia dalam rumah dalam apa semua kita ada biasa tengok kedak seorang perempuan hak pecah hijab dia kita biasa tengok kedak dia panggil orang perempuan hak mari dengan selap punggung biasa tengok dalam klik berlaku kayak mak dah bong semua 33 hari ni hak kita raya hak ni 30 samsip wik nanti ni sute jatuh rumah hancur apa semua sepatutnya kena ada lah orang tino ni mari dengan tak khabar kita orang jatuh pun tak khabar ke apa main dengan selap punggung kan main duk terkeng kanak terkeng ke apa tapi sepanjang hak saya duk tengok saya tak rasa tengok lagi orang tino lah orang perempuan hak orang panggil mari pasal jenis kata rambut yak serbeng apa semua tu dah mari duduk dakak anak hak mati apa semua tak ada lagi. Saya tanya nah gitu Turki saya baru klik dalam 23 malam saya tanya oh dia jawab kata ya akhi orang perempuan di Gaza ni dah tiap kali dia nak tidur dia tidur dalam berpakaian hak boleh semaya pakai hijab. Patu ambil semaya. Patu pakai dalam hijab. Lagu tu kerana apa? Sudah menjadi tabiat mereka. Demo nak jaga air semaya. Kerana demo tak tahu kata demo mati bila. Bang Israel nak mai jatuh tahu rumah demo bila demo tak tahu. Patu saya saja tu kata wallahi kami tak takut mati.
Tapi yang kami takutnya ialah kami takut mati dengan tak ada air semaya. Sebab itu. Cuba-cuba kita takut mana tu. Kita nak ambil air semaya sekali-sekali dengan Allah. Orang best je baru ambil semaya tak tu. Nak-nak habis ngorek baru ambil semaya. Anak-anak kita duduk mana kau ngorek? Duduk dengan ambil semaya ke tak? Duduk dengan wuduk? Tak ada. Tapi mereka begitu cermat-cermat. Ajar. Lelaki, perempuan, anak-anak dia mau apa semua tu. Duduk dengan ambil semaya 24 je. Karena dia tak yakin. Orang panggil bila dia nak mati. Dia mau jaga siapa tanggung tu. Orang perempuan. Oh tu saya nak ulas. Ada kedak hak makcik makngoh orang tua umur 70 80 tahun. Nah, orang razah tu. Anak dia mau mati, rumah dia mau hancur bu. Mari duduk maki pada hamba sore pun. Tak ada, wallahi tak ada lagi siapa kali. Datuk-datuk kita mai duduk saya ke demo. Saya ke nyawa demo dak, demo tak ada. Ha tu yang pertama. Lepas tu yang kedua saya, apa dia nak jelas lagi apa dia? Kenapa boleh demo tu duduk hancur saat ni? Duduk peracur saat ni? Anak hak mula-mula di Ashabul Ukhdud. Bapa? Bapa mereka kena guna senjata yang canggih, yang maju. Yang mereka tidak pernah bunuh walaupun dalam perai. Harai ni, perai ni. Dalam perai pun tak boleh pakai ni. Senjata-senjata bom-bom hak demo nak pakai ni. Tak boleh guna. Harai. Benkoham. Dalam mati, oh UN. Dalam perai pun tak boleh. Tapi dihala di wazah. Seluruh Europe, seluruh Eropah. Dengan segala bala tenteranya, dengan alat senjatanya. Terburu-buru pergi kepada wazah. Bapa? Kita boleh main-main mikir tak? Sebab wazah hidup. Wazah hidup. Dia mahu tak main cari kita. Apa ni? Alhamdulillah. Kau mati, kau kering. Dia mahu tak main cari. Gating hak kering, pohon kayu hak kering. Kita hidup kerak ke? Tak. Pagi-pagi hak haru hidup kerak. Nak pagi kerak mana? Kerak hadap hidup, hadap pucuk tu. Kau kerak, kau pucuk. Tak ada masalah. Hak kering, mampu kerakung apa semua. Ada apa dah tu. Ada apa, buat kayu api lah. Itu kan? Ha tu. Nak rakyat kata, razah hidup. Razah adalah nadi cipecon yang masih hidup lagi. Sebagai satu petanda kata umat ini hidup. Sebagai tua ciwat kata umat ini hidup. Razah. Palestin Al-Quds. Misalnya kalau tak ada razah dari lagu mana? Kalau tak ada hamah dan jadi lagu mana? Cuba buat kita mikir. Long cinta nak kandu. Buat kita mikir. Kalau tak ada razah, tak ada hamah. Sejak Aksa penuh dengan Yahudi. Tak apa kita pun tengok. Khabar-khabar kutuh. Ha, sobat. Tak ada apa. Lepas tu hamba dia mau pergi. Kena pergi di apa dia? Di Sinai. Di di pada pasir Sinai. Di Mesir. Mesir pun timur. Buat negeri baru. Nah, hamba apa dia di Gaza Palestin tu. Diperintah oleh Yahudi belakang. Negeri-negeri Arab pula. Pakat main jabat salah dengan Israel belakang. Lagu tu jadi. Tapi dengan adanya razah, mereka boleh memusnahkan perancangan yang paling bahaya sekali, iaitu perancangan tatbik. Gapo dia tatbik? Normalisasi. Masalah nak buat hubungnya baik dengan Israel. Hak ni, perancangan ini telah diruntuh oleh razah pada 7 Oktober baru ni. Tak jaya belakang. Kita tengok baru ni kan? Belum pada baru ni pakat nak pergi berbuk dakat dengan Israel belakang kan? Nah, negeri hak buat dah pun 2-3 negeri dok buat dah. Nah, lepas tu negeri hak nak buat dah ada 2 bulan lagi pakat nak buat dah. Nak buat pula. Tiba-tiba buat berlaku tempat 7 bang ni semua negeri Arab lom keadaan je bang. Semula. Kita kecek semula pula lah ni. Ha, jadi habis. Tak ada. Itu adalah satu kejayaan. Kemenangan bagi wazah. Kalau dia mati habis pun, dia berjaya hak ni pun, itu orang panggil satu kejayaan. Benih balik Israel ni sekarang tu ya. Sekarang apa? Hak duk bang tu, duk peracur orang, budak orang tua, orang perempuan peracur rumah. Tu sah ya benih. Hak tempat lain ya Allah habis. Kalau habis, cayalah Allah. Kan merang pap lak pap pot, saya takit
Nah, orang panggil kuam cuman. Nah, semua Allah bi. Semua dalam masalah si sendiri pun. Nah, sepanjang tu menyayat ayat saat ni. Nah, walaupun dia sekat gitu lalu, Allah sekat royak sikit boleh. Pikkan monghen. Nah, royak sikit apa dia si paham kong kun antara kan atau tahu ni mai mai royak. Nak royak kenyataan tak boleh dah. Situ dah. Dia jaga sungguh tu. Tapi jaga secara mana pun orang tahu keburukan dia. Dunia Allah ni pakak tahu habis orang hak duduk tunjuk perasaan Allah ni bukan orang Islam. Bukan di negara, tapi di Washington DC. Tapi di Perancis, di Paris, tetapi di London, tetapi negeri-negeri mana di Eropah pakak menentang mari tak kena dengan tindakan ganas yang dilakukan oleh apa dia Israel. Sebab tu ikhwan yang sahamat sekalian, apakah tugas kita? Tak lain, tak ada apa dah. Kena orang tak baca doa kunut lagi ni. Tak biasa baca doa kunut lagi, saya tak tahu nak kata anak. Tak ingat lagi, tak ada perasaan lagi ni. Allah, syukurlah. Nak belajar sungguh. Kita kena mengaku lah gitu ya depan Allah SWT malam ni. Nah, kita begitu cuai nah, dengan umat Islam kita. Wa man yakhzul tu wa ma min mri'in, saya nak sudah dengan hadis ni nah. Ma min mri'in yakhzulum ru'an musliman, tidak ada seseorang yang tidak padu ataupun menghina, melekeh, meremeh temeh kepada orang Islam fi maudhi'in tuntahu fihi hurmatu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi, pada satu tempat yang kehormatan dia dicabuli. Nah, tidak ada seseorang yang menghina orang Islam di mana orang Islam itu sedang di orang panggil dicabuli kehormatan dia. Ada orang mai duduk katok, orang mai duduk senyok baju dia, orang duduk buat gomo dia, duduk buat zoleng dia. Tidak ada apa tu dia mai hina. Orang sel lagi hidup menengok. Tidak ada orang mai lagu tu illa khadalahullah, kecuali Allah juga menghina dia. Fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu, pada satu tempat yang mana dia tu nak kepada pertolongan Allah. Pada masa mana hak dia nak tolong bantuan daripada Allah, Allah tak hadir cerak dia mati. Sorry tu. Ingat malik hadis. Nah, wa hasanahu al-Albani. Wa ma min mri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'ardihi, dan tidak ada seseorang manusia pun yang membantu, menolong, menyokong seorang Islam pada satu tempat yang dia duduk susah, duduk kena ganyang, duduk kena zoleng, duduk kena wak nyanyo. Nah, illa nasarahullah fi mawtinin yuhibbu nusratahu, Tuhan akan bantu dia waktu dia berhajat kepada bantuan. Kita nak ni, nak tahun yang kedua ni. Karena apa? Kita tak tahu masa depan. Dalam dunia ni pun kita nak pada bantuan Allah. Apatah lagi waktu nak mati. Apabila dalam azab kubur, dalam alam kubur, alam barzakh, titian sirat, nak ketuk pintu syurga. Kesemuanya kita perlu kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita tolong sikit ya. Nak tolong lagi mana? Tak ada duit. Allah, tak ada duit lagi orang jalan ni. Lagu mana eh? Sore-sore 500 tahun ni kan dah? Nah, tak royak 500 lah. Lebih. Ambil sikit ya. Min amwalikum. Min amwalikum, bukan amwalakum. Wa anfiku mimma razaknakum. Mimma razaknakum, bukan wa anfiku ma razaknakum. Dah. Tuhai pepana, tuhai bijak, tuhai tahu. Sebahagian daripada Tuhan beri rezeki pada kita tu ya yang nak. Weh, tengok. Kita duk beli bedai kek, bedai bunga hari raya kepada anak cucu kita tak tahu habis banyak mana, tiga cawak. Tuhan tunjuk di mulut orang ni ya. Tu bedai kek, hak ni bedai sungguh. Bang sungguh. Kita duk lagu tu ya, duk maju lagu tu ya kan, duk bang-bang bahasa nak we besar lah, tak apalah situ. Tapi jadi, orang mana kena sungguh.
Saya baca tulis tu. Okey, makna kita belanja untuk berdekik pada malam raya ni tiga cawak ni puluh-puluh juta. Malam raya saja puluh-puluh juta. Cuba kira 2000 sejek. 2000 butir sejek. Tak sen. 2000 butir sejek, sutai sejek berapa? Sejek tak sen. Nak kata 5000. Boleh. Apa 5000 pergi kurang 2000. Semalam meh. Pak, kalau dua malam tiga malam. Pak kita bahasa kita lepas dengan Tuhan tu. Habis kedi, tak ada kedi. Wallahi la tusalunna yauma idzin. Kita akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Sekala itulah insyaallah ate kata suruh panjang itu nanyo saja nanyo pokok kita. Saya tak apa saya boleh kecek. Nah, insyaallah kita banyak tabarruk. Baru ni tepat 2025 saya pergi di Turki dengan kawan lagi 3 orang 4 orang. Sebenarnya kita buat rancangnya belum pada tepat 1 Oktober 41 tu lah lagi beli tiket sudah dah. Nah, kan lagi nak masuk awal panggil seminar lah, seminar hok cara hak plastik ni jugalah. Tapi dia dua kali saya pergi tu dia seminar habis. Apa dia tajuk dia nya keluarga. Keluarga hok jadi mangsa kepada peperangan Iraq, di Lebanon, Sudan apa semua. Nah, dia tu jadi caupak, patu minta sponsor-sponsor seluruh dunia lah. 40 negeri gitu. Gi belako negeri Arab, gi belako Mesir, gi belako Saudi, kota Kuwait gi belako. Dia panggil sponsor, patu dia royak kata kerongkan dia lagu ni. Patu dia minta. Dia minta pada sponsor tu wui lah. Jadi hak bau ni tu dalam masa 2 jam dia buat gapo dia panggil derma kilat tu boleh 17,000 17 juta dolar. Nah, 17 dolar. Dia boleh buat. Nah, tu dia. We are call. Ada we duit dah. Ada hak we are call nak janji kata nak we tahun ni 17 juta dolar. Lepas tu dia main bisik saja berapa nak we. Allahu Rabbi. Tak ada arah sungguh. Jadi kita ni kaya. Jadi orang Arab minta duit kita. Siapa mereka tu dah lan. Tanya apa dia sama apa semua. Arab main minta. Wa aridah minta duit pada orang tani dah lan. Alhamdulillah. Lepas tu saya biarkan kata 100 ribu dolar. Kira-kira mari dalam 3 juta lebih. Itu janji dengan dia. Widah 20 ribu dolar. Widah di bawah ni. Jadi, bapak tujuh tu berlaku. Kata berlaku, kita boleh-boleh nak pergi. Wah, sekolah, wak gabar semua. Dia mau bubuh dalam apa dia. Banci hak munitik kita ni. Kita buat munitik dan rang dia bukan gabar semua ni. Kalau kita duduk buat kerja 10 tahun main dah. Nah, munitik. Cuma baru boleh buat munitik dalam masa setahun dia. Nah, dengan nama munitik. Jadi alhamdulillah boleh register dengan nama munitik. Dan kita buat hal lagu tu, marinya boleh 1 juta lebih. Kita ambil dulu 800 ribu. Nah, tukar apa dia lebih kurang 20 ribu dolar lebih. Week dia. Week dia pada peringkat mula-mula. Klik mari ada tinggal dalam 300 ribu lebih-lebih. Nah, klik dah ambil 800 ni, nah dekat 800. Jadi ada lagi 300 lebih. Pagi tadi cek di tenaga, dia kata naik pula 1 juta lebih. Sejuta, sejuta, sejuta ruat, sejuta berapa? Sejuta kosong, 1,030. Itulah lebih kurang. Tak apa 1 juta 100. Jadi naik. Allah alhamdulillah pakak-pakak pulung jadi tu masa aku 3 juta tu tak mustahil ya. Kalau kata 100 ribu lagi, doa saya insyaAllah kalau fok-fok kita tak payah, sekut sehari tak apa. Sekut sehari, suruh anak kita ambil di butu-butu bata gitu dah. Nah, anak kita ambil sekut sehari. Cuba tinggal pergi di sewing boleh apa, sekali sehari. 4 kali tu tinggal sekali. Bagaimana? Anak-anak kita nak bagaimana? Nah, tu raja. Anak-anak kita duk mereh motor tu, mereh motor seje, lalu setengah je. Ambil setengah je tu, ambil duit, pergi ke Gaza. Kalau ke mana? Buat challenge peribadi. InsyaAllah kita nak buat challenge ni. Nah, kita nak buat challenge boleh 1,000, 2,000. Nak atas lagi habis seje mana nak. Ambil. Nak kutip boleh poso ni. Ramadan ni per Gaza. Ramadan ni untuk Gaza.
panjang. Bapa boleh panjang, panjang dia mau susah. Nah, Muhammad Hasan kata, mung tolong banyak mana pun, itu adalah satu titik daripada lautan kesengsaraan mereka. Satu titik ya. Saya dok ayat sama dah tu. Kita dok boleh 3 juta, 5 juta dok pergi ke Syria ke apa semua. Pasir sute ya, kita lepas lagi pada laut tu ya. Kerana apa? Kemusnahan, kehancuran mereka banyak lebih pada apa dia, lebih pada Hiroshima, lebih pada Nagasaki lagi. Nah, perang tu hancur lebih habis. Infrastrukturnya dengan satu apa dengan ada bom, enam ada bom fight, hancur lebih habis. Anu lagu mana? Lagu tu. Ni dunia Islam. Islam dia nak lagu ni. Dia menak pada Israel lagu ni. Duduk cari makannya-makannya di tempat tong-tong sapo. Nah, gitu duduk ambil air di lokel-lokel. Sekadar tu ya. Demo ni, lokel demo ni. Lokel demo ni boleh benih dah lah ni. Lokel di Jepang tu, cuba pergi. Lokel, enam, apa dia panggil? Enam si ya, kalau Jepang ni. Air, pelaga apa dia panggil? Pelaga maha tu, pelaga apa? Pelakap, pelaga apa? Itu, pelatu dah mai duduk benih di enam si ya, toh enam si ya, kalau Jepang. Siapa tangguh tu? Kita nak cari sesuatu nasi esok pun tak boleh. Apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Lebanon, di Palestine, di Syria, pahlawan di Gaza, lagu tu. Tempat-tempat ni adalah tempat yang pernah menjadi tulai belakai Islam belakau ni. Kei pen keraduk selang kong araya tam Islam tanggut. Tapi lah ni hacul bu. Sebab gawa, dia menuk lagu tu. Pak kita duduk pasal sini lagi. Nah, insyaAllah kita boleh tolong bantuan sekadar yang kita ada. Buatlah perancangnya dalam rumah tu. Buatlah fikir sorak nyawetino lagu mana. Nah, fikir sekilo sehari, setengah kilo. Bukan kata nak lebih kan ada, tapi nak we lot ka cai hak kita. Nah, kita habis 200 sehari dapur, we habis 150. 50 tu we pada Gaza. Wajakkan anak kita, cucu kita, macam-macam kena tanam. Nah, untuk nak beri sumbangan. Nah, dan insyaAllah masyarakat ni panjangnya siapa ke boleh puasa insyaAllah. Nah, boleh puasa kita nak mai kutik. Nah, nak beri apa semua nak kutik semula, lepas tu nak atas. Dalam sekitar seminggu dua minggu ni, kita dengan suara dan nak beri pula nguat tisong di Malaysia. Di Malaysia, nguat tisong. 4.25 lah insyaAllah. 24 dah, 24 bulan ni. Nguat hisong dalam sekitar $20,000 pula harga ada tu kita nak pergi pada Malaysia di apa di Al Quds Foundation dan muniti Al Quds. Nah, kita pun duk hubung dia lama-lama dah boleh poso gerbe apa kita datang dia semua insyaallah. Jadi itu satu cawangnya. Jadi cawangnya hak di Turki tu, cawangnya hak ada di Turki dah di Turki. Patu siapa hak kerja Pak Wazah belakalah. Nah, Pak Wazah berlaku, alhamdulillah, demo boleh pergi bantu anak saudara demo, cucu-cucu demo, mak pak demo, orang-orang demo di Wazah. Eh? Itu saja apa dia pada malam ini. Semoga Allah SWT beri apa dia ganjaran yang sangat besar kepada pokok kita semua yang dengar. Kita berdoa semoga Allah SWT membantu mak-mak Islam di Palestin. Allahumma inna nastaudi'uka Palestin wa ahlaha. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم أهلك الكفرة اليهود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين أشركوا اللهم شتتهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المرابطين في فلسطين والمسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم انصر المجاهدين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kalau ada kesalahan salah sedikit.